Música Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh La hawla wa quwata illa billah Sahabat sekalian kita lanjutkan kajian kita di dalam program Cangkir Tasawuf Modern Episode 254 Tema kita atau topik kita masih terkait dengan Anatomi Diri Manusia Dikaitkan Dengan Ketuhanan Kita sudah melakukan kajian sekian episode untuk membreakdown mencoba memahami anatomi diri manusia khususnya yang lebih terkait dengan anatomi badaniah. Tetapi kita tahu bahwa anatomi diri manusia bukan hanya bersifat badaniah melainkan juga bersifat nafsiah atau kejiwaan. Terkait dengan anatomi badania kita sudah melakukan kajian dengan ringkasannya atau kesimpulannya bahwa manusia ini ketika di breakdown secara anatomis akan memunculkan organ-organ yang mendukung sustainability dari kehidupan seorang manusia. Ada organ vital, ada organ non-vital. Kita sudah mengkajinya di episode-episode yang lalu. Terkait dengan organ vital, yaitu organ yang sangat erat kaitannya dengan mati hidupnya seorang manusia, maka ditemukanlah secara anatomis ada lima, yaitu organ jantung, liver, ginjal, paru, dan otak. Dari kelima organ itu, yang paling vital dari seluruh organ vital itu adalah otak di mana ketika empat organ vital selain otak itu mengalami kerusakan ternyata tidak secara langsung menyebabkan kematian. Organ jantung rusak tidak langsung menyebabkan kematian. Demikian juga organ liver, paru, ginjal, semuanya itu ketika mengalami kerusakan bisa ditransplantasi digantikan dengan organ yang lain bahkan digantikan dengan peralatan atau mesin tetapi terkait dengan organ otak itu tidak bisa ditransplantasi digantikan dengan mesin atau peralatan. Ketika otak, minimal batang otaknya atau apalagi secara keseluruhan mengalami gangguan, maka terganggulah jiwa seseorang. Ketika mengalami kerusakan, maka rusaklah jiwa seseorang. Dan ketika mengalami kematian otak itu, maka matilah seseorang. Sehingga di dalam medis dikenal sebagai mati batang otak, itu sudah mewakili kematian dari seseorang. Oke, sahabat sekalian, kita sudah membahas sampai di sana untuk mendapatkan gambaran secara anatomis kaitannya antara diri manusia dengan kehidupannya, dan kemudian nanti dengan kesadaran yang ada di dalam fungsi jiwanya. Kemudian dikaitkan ujung-ujungnya dengan Allah, dengan kesadaran ilahiyah, proses-proses spiritual untuk menyambungkan jiwa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itu, kita akan terus melanjutkan kajiannya secara bertahap dari anatomi manusia secara diri badannya, kita masuk ke dalam kejiwaannya. Anatomi kejiwaan hari ini, kita akan melanjutkan itu dengan memahami lebih jauh yang disebut sebagai kesadaran. Di mana kesadaran ini adalah bagian fungsi utama dari eksistensi jiwa seorang manusia. Oke, sahabat sekalian sebelum kita melangkah lebih jauh dengan kajian yang bersifat anatomis kita meninjau terlebih dahulu bagaimana Al-Qur'an memberikan dorongan memberikan clue bahkan memberikan arah petunjuk kepada kita untuk membangun kesadaran kita itu di dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa kesadaran itu bisa dibentuk bisa dibangun yang sesungguhnya itu fitrah awalnya tetapi kemudian seiring dengan proses pengalaman dan kondisi sekitar kita itu bisa mengganggu fitrah kemanusiaan kita khususnya terkait dengan jiwa itu. Ada yang mengatakan di dalam forum kita bahwa jiwa itu bisa dibersihkannya adalah dengan cara meditasi. Tetapi kalau kita lihat kita baca dari ayat-ayat Al-Qur'an cara membangun kesadaran kejiwaan kita itu tidak spesial dengan cara meditasi. Di dalam Al-Qur'an meditasi digambarkan adalah sebagai sebuah proses internal. Sebagian dari proses zikir itu adalah meditasi. Tetapi kata zikir di dalam Al-Qur'an itu lebih luas dari sekedar meditasi. Meditasi di kalangan pelaku-pelaku meditasi itu digambarkan sebagai sebuah proses untuk mengosongkan diri dari pemikiran, dari perasaan, dan kemudian menuju kepada titik nol untuk merasakan kemurnian jiwa. Begitu yang disampaikan mereka. Tetapi nanti kita lihat dan kita lakukan kajiannya. Bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk lebih luas daripada itu? Dan kita akan bisa merasakan... Interaksi kita dengan Allah itu bukan hanya saat bermeditasi, melainkan ketika melakukan semua interaksi terhadap segala yang ada di sekitar kita langsung terhubung dengan Sang Penciptanya. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim bertaburan ayat-ayat untuk membangun proses kesadaran itu. Di antaranya, misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Adzariyat ayat 20 21. Wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda eksistensi Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Ayat ini memberikan dorongan, gambaran, petunjuk kepada kita agar kita memperhatikan segala yang ada di sekitar kita di muka bumi ini dan pada dirimu sendiri. Kenapa? Karena yang ada di lingkungan maupun di dalam diri kita sesungguhnya ada tanda-tanda disebut sebagai ayat-ayat Allah. Tanda-tanda jalan untuk menuju interaksi kita dengan Allah, jadi digambarkan oleh ayat ini bukan hanya melakukan meditasi, tetapi melakukan sebuah proses memperhatikan. Yang itu, kalau kita kaji dengan ayat-ayat yang lain, kemudian disebutlah sebagai sebuah proses tadabur, mentadaburi, memperhatikan meneliti mengeksplorasi sampai memahami dan kemudian mendapat rasanya. Nah, Allah memberikan gambaran yang seperti itu ketika seseorang ingin melakukan proses berinteraksi kepada Allah. Lebih jauh lagi dan lebih mendalam lagi Allah menggambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 190 191 Bagaimana seseorang bisa mendapatkan kesimpulan yang bersifat spiritualistik, bahkan bersifat ketauhidan, itu bukan dengan cara meditasi, tetapi dengan cara melakukan tadabur terhadap segala ciptaan Allah di langit dan di bumi dengan segala peristiwa yang menjadi atau terjadi di dalamnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa laili wan nahari la ayatin li ulil albab Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari terdapat tanda-tanda atau pelajaran bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab Alladzina yazkurunallaha qiyamaw wa qu'udan wa 'ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ wal وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاتِلًا سُبْحَانَكَ فَكِنَا عَذَابَ Yaitu orang-orang yang berzikir mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau berbaring dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi kemudian menyimpulkan Ya Tuhan kami adalah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Dua ayat ini sangat menarik karena menceritakan perpaduan antara tazakur dengan tafakur. Tazakur itu adalah proses zikrullah merasakan kehadiran Allah di dalam kesadaran kita. Sedangkan tafakur adalah proses ilmiah proses ilmu pengetahuan yang logis, rasional, analitik, empirik itu adalah tafakur. Dari kedua proses secara simultan ini kemudian muncullah kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah tidak sia-sia ternyata semua yang Engkau ciptakan ini. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar. Maka, hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Itulah tuntunan dari dalam Al-Quran Al-Karim, bukan hanya bermeditasi secara internal, tetapi melakukan eksplorasi dan tadabur terhadap segala macam. Ciptaan Allah yang dihamparkan di sekitar kita dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan tazakur dan pendekatan tafakur, secara simultan akan menghasilkan sebuah kesimpulan tentang kehadiran Allah di dalam seluruh eksistensi yang ada di sekitar kita. Di ayat yang lain lagi, Allah kemudian menggambarkan bahwa sebuah kesadaran ilahiyah, bahkan kesadaran tauhid itu sesungguhnya adalah bagian dari fungsi jiwa kita. Misalnya yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 64. Faraja'u ila anfusihim wa qalu innakum antumuz Maka ketika mereka telah kembali kepada kesadaran jiwanya, mereka lalu berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang zalim kepada diri sendiri. Farojau ila amfusihim. Maka ketika mereka kembali ila amfusihim kepada fungsi jiwanya, kesadaran jiwanya, maka mereka menyesali bahwa mereka telah berlaku zalim, yaitu dikaitkan dengan bertuhan kepada selain Allah. Ini cerita di zamannya Nabi Ibrahim ketika mereka disadarkan oleh Ibrahim bahwa patung-patung berhala itu adalah tidak pantas untuk dipertuhan dan kemudian mereka mendapatkan kesadarannya kembali ya ia sih masa kita menyembah kepada patung-patung berhala maka Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim Yaitu Tuhan seluruh alam semesta yang menciptakannya, memeliharanya dan kemudian kelak akan memusnahkannya Kembali kepada kesadaran jiwanya Roja'u ila amfusihim Jadi sahabat sekalian Jiwa yang di dalam Al-Qur'an disebut sebagai nafs itu memiliki fungsi utamanya adalah kesadaran. Nah, hari ini kita akan membreakdown anatomi kesadaran itu seperti apa? Dikaitkan secara anatomi badannya dan kemudian dikaitkan secara fungsi kejiwaan. Jadi kita selalu memadukan itu. Segala sudut pandang secara holistik, secara komprehensif untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh bahwa fungsi jiwa itu sesungguhnya tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan berbasis dipengaruhi oleh anatomi badania. Sehingga ketika kita memahami anatomi diri manusia, tidak bisa tidak memang harus memahami fungsi anatomi badannya dan kemudian kita akan mendapatkan fungsi anatomi kejiwaan atau nafsiyah itu. Jadi poin pentingnya adalah jiwa berada di dalam otak kita, di dalam fungsi otak itu. Otak adalah struktur material terdiri dari bermiliar-miliar diperkirakan 100 miliar sel saraf yang membentuk jaringan-jaringan di mana ini bisa berkembang, bisa rontok atau pruning ya, kemudian mengalami kelemahan atau bisa dikembangkan menjadi lebih hebat lagi, menjadi berdaya lagi dan seterusnya, itulah otak manusia ditinjau secara ilmu anatomi. Dia adalah kumpulan sel-sel neuron ada neuron yang memiliki fungsi utama, ada yang menjadi pendukungnya, dan sebagainya. Tetapi poin pentingnya ternyata, jiwa manusia itu berada atau diwakili, direpresentasikan oleh fungsi dari otak itu. Ketika otak itu dalam kondisi prima, maka jiwa manusia itu akan prima juga. Tetapi ketika otaknya lemah, maka jiwa manusia itu juga akan lemah. Ketika otaknya terganggu secara struktural, maka dia akan mengalami gangguan kejiwaan. Ketika otaknya mengalami kerusakan, maka jiwanya juga akan mengalami kerusakan. Bahkan ketika otaknya mengalami kematian, maka orang itu juga akan mengalami kematian. Jadi, secara objektif kita sudah mendapatkan kesimpulan empiriknya, kesimpulan. Secara ilmiah, bahwa jiwa kita itu sesungguhnya adalah fungsi dari otak kita. Nah, maka fungsi kesadaran sebagai fungsi utama dari jiwa kita itu juga sangat bergantung pada fungsi otak kita. Ketika otak kita mengalami masalah, maka kesadaran kita juga akan bermasalah. Nah, secara medis ini sudah bisa diukur, bahkan dengan menggunakan skala. Yang disebut sebagai skala glasgow, atau glasgow skill, jadi skala terkait dengan tingkat koma ketidaksadaran seseorang yang dikemukakan oleh seorang ahli kejiwaan yang namanya glasgow, sehingga disebut sebagai glasgow skill. Maka kita bisa melihat dari Glasgow Coma Skill ini tentang kualitas kesadaran seseorang yang itu dimunculkan dari fungsi otaknya. Cara menilainya adalah disandarkan pada tiga hal. Terkait dengan gerak bola matanya, yang kedua terkait dengan fungsi verbalnya, ungkapan kalimatnya, kata-katanya, dan yang ketiga dikaitkan dengan fungsi gerak motoriknya, Ketika tiga hal ini, di mana tiga hal ini sesungguhnya dikendalikan oleh otak, fungsi penglihatan itu dikendalikan oleh namanya occipital loop, di bagian belakang otak, bagian yang bertanggung jawab terhadap penglihatan kita. Demikian juga terkait dengan bahasa atau verbal itu, selain otot dari lidah mulut, tapi juga dikendalikan oleh memori bahasa yang bertanggung jawab terhadap. Kemampuan respon verbal seseorang, dan yang ketiga dikaitkan dengan motorik, secara luas tangannya, kakinya, dan tubuhnya, dan seterusnya. Itu semuanya adalah fungsi otak untuk mengukur apakah seseorang itu mengalami masalah, gangguan kejiwaan terkait dengan kesadarannya, dan itu tentu kaitannya adalah dengan kerusakan fungsi otak yang bertanggung jawab terhadap tiga hal ini. Mari kita coba lihat Glasgow Coma Scale untuk mengukur kesadaran seseorang itu. Di dalam tabel ini kita melihat ada tiga bagian, yang paling kiri adalah eye opening, kemudian yang di tengah adalah verbal response, dan yang ketiga paling kanan adalah motor response. Kita melihat di situ ada nilai-nilai yang diberikan terhadap ketiga poin ini atau ketiga parameter ini. Untuk eye opening itu diberi angka 1 sampai dengan 4. Yang paling atas adalah spontaneous diberi nilai 4 yang menggambarkan jika gerak bola mata itu memiliki kemampuan bergerak atau bereaksi secara spontan ketika dia berkata-kata atau berinteraksi, kita ajak bicara, kemudian matanya itu ikut berbicara dengan gerakan bola matanya, maka itu disebut sebagai memiliki kemampuan spontan dengan nilai 4. Yang lebih rendah dari itu nilainya 3 adalah ketika seseorang yang mengalami gangguan kesadarannya itu hanya menggerakkan matanya atau membuka matanya terkait dengan suara. Misalnya ketika kita panggil, dia baru membuka matanya, maka nilainya adalah tiga. Karena selebihnya itu dia lebih suka memejamkan mata misalnya. Dan yang lebih rendah lagi, nilainya dua adalah ketika dia membuka mata dikarenakan ada tekanan atau pressure atau stimulasi misalnya disakiti kemudian barulah dia membuka matanya maka nilai kesadarannya lebih turun lagi menjadi dua dan ketika dia tidak melakukan gerakan apapun, disakiti, dicubit, ditusuk jarum, matanya tidak juga membuka, maka nilainya satu. Artinya, kesadarannya itu semakin turun, semakin turun, semakin turun, dan kemudian nilainya menjadi satu. Ketika meninggal, maka nilainya menjadi nol. Nah, di bagian yang tengah itu adalah verbal response. Yaitu, respons atau tanggapan dengan mengucapkan kata-kata atau kalimat tertentu. Nilai yang paling tinggi adalah lima, yaitu ketika seseorang diajak bicara, dia nyambung-nyambung terhadap apa yang kita sampaikan kepada dia. Dia bisa menjawab dengan baik, di mana rumahmu dia menyebutkan, apakah e, kamu sedang sehat, dia bisa menjawab sehat atau sakit, dan seterusnya, maka itu nilainya lima. Lebih rendah dari itu, yaitu nilainya 4 ketika dia ditanya bisa menjawab tapi jawabannya membingungkan, yaitu confuse, membingungkan. Ditanya apa, jawabnya kemana, begitu ya. Nah itu adalah sudah menggambarkan adanya penurunan kesadaran. Lebih rendah lagi dari itu nilainya tiga, yaitu ketika dia ditanya bisa menjawab dengan kata-kata tetapi kata-katanya itu tidak bermakna atau bahkan tidak nyambung dengan apa yang kita pertanyakan. Bukan hanya membingungkan, tetapi sudah nggak nyambung. Dan lebih rendah lagi, kata-kata yang keluar itu cuma suara saja. Ketika dia ditanya, dia hanya mengerang eh, uh, ih, misalnya begitu, maka nilai kesadarannya semakin turun menjadi dua. Dan ketika ditanya, diajak berinteraksi, dia tidak menunjukkan reaksi apapun, maka nilai kesadarannya adalah satu. Sedangkan yang paling kanan itu adalah motor response. Kita bisa mengukur kesadaran dari seseorang dengan cara melihat reaksi dari gerakan tangannya atau kakinya atau badannya. Yang paling atas nilainya adalah 6, yaitu ketika obey commands, dia bisa menjalankan apa yang kita perintahkan. Maju, dia maju. Mundur, mundur. Angkat tangan, angkat tangan dan seterusnya, maka nilai kesadarannya 6. Tetapi ketika dia mengalami penurunan kesadaran, maka gerakannya adalah localizing. Tidak bisa memberikan respon seperti pada tingkat kesadaran yang paling tinggi itu, tetapi melokalisasi saja pada gerakan-gerakan tertentu. Nilainya 5. Kemudian berikutnya nilainya adalah 4 semakin turun kesadaran yaitu ketika seseorang melakukan gerakan itu dikarenakan distimulasi tertentu dan kemudian dia bisa menarik tangannya misalnya ketika disakiti atau menarik kakinya ketika disakiti. Dan lebih rendah lagi abnormal flexion. Dia hanya sekedar menghindar begitu. Ketika ditusuk dia mungkin gerak-gerak begitu. Abnormal flexion. Dan kemudian lebih rendah lagi, nilainya dua, hanya sekedar extension, gerakan-gerakan yang tidak bermakna. Dan semakin mengalami ketidaksadaran adalah ketika dia tidak memberikan respon apapun, bahkan ketika disakiti, dicubit, ditusuk jarum, itu diam saja, maka nilainya satu. Nah di bagian bawahnya kemudian kita lihat di situ ada tiga kelompok dari Glasgow Coma Skill Score yang paling kanan yang merah itu adalah severe yaitu 3 sampai 8. Jadi angkanya kalau kita jumlahkan 1 1 1 misalnya sama dengan 3 atau sampai 8 maka itu sudah termasuk koma. Dia menderita koma yang cukup berat. Yang moderat adalah mencapai angka 9 sampai 12. Dia setengah koma, setengah sadar. Dan yang paling tinggi adalah angka 13 sampai 15 ketika dia sadar penuh. Sahabat sekalian, inilah cara ilmu pengetahuan atau sains mengukur kesadaran seseorang secara objektif. Tetapi yang perlu diketahui bahwa kesadaran yang diukur ini adalah kesadaran yang paling rendah. Yang secara kesadaran disebut sebagai awakeness. Memang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia adalah kesadaran. Tetapi awakeness itu adalah tingkat kesadaran paling rendah yang menggambarkan seseorang tidak pingsan, tidak tidur, tidak koma, terbangun. Itulah yang disebut sebagai awakeness. Padahal sesungguhnya kesadaran itu memiliki tingkat yang lebih mendalam lagi. Selain awakeness, di mana awakeness ini secara anatomi itu didominasi oleh fungsi batang otak. Di mana kalau batang otaknya bermasalah, maka bermasalah tingkat kesadarannya, khususnya awakenessnya. Ini adalah kesadaran yang paling rendah. Lebih tinggi atau lebih berkualitas dibandingkan kesadaran yang awakeness adalah awareness. Awareness itu adalah menyadari sekitarnya. Bukan sekedar siuman, bukan sekedar terjaga, tidak pingsan, tidak koma, melainkan dia memahami dengan kecerdasannya. Awareness. Di dalam awareness ini ada kepedulian, ada empati, ada kemampuan memahami. Yang kalau kita breakdown, itu ada di dalamnya dua parameter. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual, di mana logikanya jalan, rasionalitasnya jalan, kemampuan analisanya jalan itu disebut, dia memiliki kesadaran secara intelektual, dan ini bisa diukur dengan IQ (intellectual quotient). Sedangkan kesadaran atau awareness yang kedua adalah terkait dengan emosinya, dengan perasaannya, dengan penghayatannya, apakah dia merasakan bisa merasakan rasa sedih, rasa terharu, punya empati, punya simpati, kepedulian kepada orang itu ada di level kecerdasan emosional, kecerdasan perasaan. Ini juga bisa diukur dengan menggunakan parameter-parameter yang bersifat psikologi. Jadi, dua-duanya ini menggambarkan kesadaran tetapi bukan awareness-nya melainkan awareness-nya di mana bagian otak yang bertanggung jawab terhadap ini berada di dalam sistem limbik. Di mana di dalam sistem limbik itu ada bagian yang disebut sebagai amigdala, dia bertanggung jawab terhadap kecerdasan emosionalnya. Dan yang kedua ada yang disebut sebagai hipokampus yang bertanggung jawab terhadap kecerdasan intelektualnya. Kedua-duanya membangun memori memori emosional dan memori intelektual. Kombinasi dari keduanya ini memberikan kemampuan kesadaran yang bersifat awareness itu. Sahabat sekalian, kita melihat di sini ada tingkatannya, ada perbedaannya dari organ-organ yang ada di dalam otak yang bertanggung jawab terhadap awareness dan bertanggung jawab terhadap awareness itu. Nah tingkatan yang paling tinggi selain awakeness kemudian awareness adalah consciousness. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga sebagai kesadaran. Tetapi kesadaran yang sangat mendalam. Bukan hanya sekedar siuman, terjaga, tidak tidur, dan seterusnya. Dan juga bukan hanya sekedar paham dan bisa merasakan. Tetapi masuk ke dalam spiritualitas dirinya, memasuki dunia hakikat. Di situ ada akal budi, ada spiritualitas, ada nilai-nilai value tentang kemanusiaan dan tentang ketuhanan. Inilah yang disebut sebagai consciousness, sebagai puncak dari kesadaran diri seorang manusia, dan itu sekali lagi menjadi fungsi dari organ yang namanya otak. Nah, kalau pada awakeness, itu yang dominan adalah fungsi dari batang otak. Sedangkan di awareness yang dominan adalah fungsi limbik, maka pada consciousness ini yang dominan adalah fungsi otak secara keseluruhan. Ada yang berpendapat di dalam forum kita bahwa kesadaran yang consciousness itu, yang bersifat spiritualitas, itu adanya di pineal gland. Nanti akan kita bahas secara khusus terkait dengan ini. Sebetulnya, apa fungsi dari pineal gland itu? Benarkah itu menjadi pusat dari spiritualitas kita atau seseorang? Hari ini, kita bahas dulu secara anatomis dari otak itu terkait dengan fungsi kejiwaan. Ternyata, kesadaran puncak manusia yang disebut sebagai consciousness itu berada pada fungsi secara keseluruhan dari otak itu secara keseluruhan, keseimbangan, performance secara holistik itulah yang memunculkan kesadaran di mana gangguan atas bagian-bagian dari otak itu akan mengganggu pusat kesadaran kita yang sesungguhnya diwakili oleh seluruh otak kita secara holistik dan komprehensif. Nah maka dalam sudut pandang tasawuf modern yang saya sampaikan menjadi basis dari kajian-kajian di dalam channel ini maupun dalam ceramah-ceramah -cerama atau kajian-kajian secara offline, sesungguhnya manusia itu memiliki level-level kesadaran, dibuktikan secara ilmiah, dan kemudian dibuktikan secara proses-proses perjalanan spiritual. Ada empat kesadaran yang saya sebutkan saja di episode kali ini, dan nanti akan kita lanjutkan diperdalam di episode berikutnya, bahwa manusia itu memiliki empat tahap atau empat level kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran indrawi, yaitu kesadaran yang dibangun berdasarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang masuk sinyalnya melalui panca indera kita. Itu adalah kesadaran yang paling rendah. Yang lebih tinggi dari itu adalah kesadaran ilmiah. Kesadaran ilmiah dibangun melalui pemahaman-pemahaman yang bersifat logis, rasional, analitik, empirik, dan seterusnya untuk mendapatkan data-data kesimpulan yang bersifat universal. Lebih tinggi dari itu adalah yang disebut kesadaran ilahiyah atau kesadaran ketuhanan atau kesadaran spiritual. Semakin masuk ke kedalaman consciousness-nya, kesadaran yang terkait dengan spiritualitas seseorang dan puncaknya adalah yang disebut sebagai kesadaran tauhid yaitu pengakuan atau kesaksian dia terhadap segala realitas ini ternyata tertuju hanya kepada satu eksistensi saja yaitu sang pencipta Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, karena durasinya tidak memungkinkan, maka saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti akan kita perdalam di episode berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.